Saudara, Rumah Sakit DKT Kediri mendirikan tempat rawat inap dalam tenda lapangan untuk penanganan virus corona. Tenda lapangan yang dilengkapi dengan sarana perawatan medis tersebut disiapkan untuk mengantisipasi bila terjadi adanya KLB corona. Tenda lapangan ini didirikan di kawasan Rumah Sakit DKT Kota Kediri. Tenda ini merupakan tenda rawat inap yang disiapkan bila terjadi KLB corona. Pendirian tenda lapangan rawat inap itu sebagai bentuk kesiapan bantuan TNI kepada pemerintah. Tenda tersebut akan difungsikan bila status KLB diberlakukan serta ruang perawatan telah penuh. Dalam tenda lapangan rawat inap berisi 10 tempat tidur pasien serta kelengkapan medis lainnya. Selain itu, sejumlah dokter dan tenaga medis lainnya juga telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit DKT. Sesuai petunjuk pimpinan kita ya, bahwa menyikapi perkembangan COVID ini ya, jadi petunjuk beliau kita memang harus membantu pemerintah daerah ya. Dalam hal ini dikhawatirkan kalau jumlah pasien jadi kemungkinan bisa bertambah, jadi kita antisipasi kalau misalkan ruangan kita mungkin tidak mencukupi, maka kita menyiapkan ruangan dalam bentuk tenda lapangan ya, untuk mengantisipasi jumlah pasien yang kemungkinan bisa bertambah. Jadi sifatnya antisipasi ini. Sementara itu, menurut pihak Rumah Sakit DKT, masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi mewabahnya virus corona. Meski demikian, kewaspadaan akan kesehatan tubuh perlu ditingkatkan. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.